Halo Sobat Buhay, buat kalian yang lagi PPKM, lagi isoman, dan yang di rumah aja cocok banget nih latihan mengencangkan lengan yang berglamir. Jadi lemak-lemak di lengan kalian hilang. Nah, sebelum kita mulai, kalian yang belum subscribe, langsung aja subscribe channel saya, Buhay by Julia, klik tombol lonceng, dan klik tombol like-nya. Oh ya, sebelum mulai, kalian lakukan pemanasan, dan setelahnya kalian lakukan pendinginan. Let's go, kita mulai. Oke, langsung aja kita mulai gerakan pertama. Kaki buka, selebar bahu. Oke, badan agak turun ke belakang. Tangan, bahunya seperti ini ya. Oke, keluar. Oke, ambil nafas, buang nafas. Kalian lakukan sebanyak 20 hitungan. 4, 5, ambil nafas, buang nafas. 7, 8, 9, 10 lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, lanjut gerakan kedua. Sama posisi kaki masih di seperti awal ya. Oke, sekarang kedua tangan belakang angkat ke atas. Oke, ambil nafas, buang nafas. Sama kalian lakukan sebanyak 20 hitungan. Bisa kalian pulang 3 sampai 5 set ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, saya kasih contoh dari samping. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, lanjut gerakan ketiga. Tangan lurus samping. Buka telapak tangan lebar. Oke, kita putar ke arah depan dan belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, cukup. Oke, kalian ulang ya, 3 sampai 5 set. Oke, gerakan keempat yaitu gerakan terakhir. Oke, badan sama seperti di awal, agak ke bawah. Oke, tangan lurus ke belakang. Oke, kita mulai aja, depan, belakang ya. Ambil nafas, buang nafas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, saya kasih contoh dari samping. Ya, up. Menafas, buang nafas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Kalian bisa istirahat. Itu tadi latihan tangan kita ya. Ada 4 gerakan. Kalian lakukan 20 hitungan sampai 30 hitungan, kalian ulang 3 sampai 5 set. Oke, makasih banget buat teman-teman yang udah nonton video saya sampai akhir. Nantikan terus video-video saya yang lainnya yang pasti bermanfaat buat kalian. Bye, makasih.